بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وبفضله وبرحمته تتم الصالحات وبهداه تستقيم الأمور، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده، أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, Ashabul Fadilah, Ashabul Samahah, para-para ulama, para sarjana, para-para pemikir, para doa dan murabbi, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dihormati dan juga saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas anugerah berada dalam satu majlis ilmu untuk mengorak langkah ke masa hadapan. Dan tajuk saya kebetulannya berkaitan dengan satu pemikiran dan pengurusan strategik, iaitu kita bukan lagi berbincang tentang masa yang lepas, nostalgia dan juga ayamul zaman. Sebab itu adalah musuh yang paling utama dalam umat Islam, dalam perbincangan agama kita. Kita masih lagi terikat dengan nostalgia apa yang berlaku di masa yang lepas, sehingga kita dimakan dan dilenyapkan oleh mimpi-mimpi indah di masa yang lepas. Apa yang diperlukan oleh kita sebenarnya adalah untuk melihat ke masa hadapan. Sebab itu saya ingin ucapkan terima kasih yang amat banyak kepada pihak penganjur Persatuan Ulama Malaysia dan juga Jabatan Agama Islam Selangor yang memberikan jemputan kepada saya dan juga memberikan tajuk yang agak mencabar untuk melihat keumuman Islam secara khusus. Tetapi dalam perbincangan saya akan cuba kait dengan syariah itu sebagai satu ilmu ekosistem yang baru. Malah saya banyak memberikan definisi kepada syariah, bukan lagi tentang ilmu-ilmu agama yang menyusun hukum hakam yang berbentuk praktikal yang diistimbatkan daripada dalil yang juz'i, dalil yang tafsili. Itu takrifan klasik yang tidak memberikan satu impak kepada masyarakat pada hari ini. Saya takrifkan syariah adalah, atau fiqah dalam bahasa yang lain, adalah satu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berwahyukan Quran dan Sunnah yang diturunkan untuk menyusun ekosistem kehidupan yang mencakupi bidang agama yang tradisi dan juga bidang kehidupan alam sekitar, bidang masyarakat, bidang politik, bidang ekonomi, bidang alam serangga, bidang alam baja tanaman dan seumpamanya, kerana semuanya ada kaitan dengan ekosistem. Dan syariah diturunkan untuk hidup di dunia, bukan hidup di akhirat. Di akhirat tidak perlu kepada syariah kerana mempunyai satu sistem operasi yang berbeza. Tidak perlu buat bangunan, tidak perlu ada keadilan. Mana semuanya disesuaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas muka bumi ini kita dibekalkan Quran dan Sunnah untuk menyusun kehidupan di dunia. Kita sebagai khalifah, iaitu sebagai pengganti Allah Subhanahu Wa Taala. Di alam akhirat tidak perlu lagi pengurusan strategik, tidak perlu lagi berijtihad, tidak perlu lagi melakukan apa yang kita diminta lakukan di atas muka bumi, kerana sumber ada terhad, resources adalah limited, manusia ada berbagai masalah, psikologi, sistem politik, sistem ekonomi yang memerlukan pada garapan yang baru, pengurusan yang lebih strategik dengan kemampuan yang terhad, dengan masa yang terhad, dengan cabaran yang pelbagai dalam kehidupan. Maka pengurusan strategik bukanlah satu pilihan. Dia bukan merupakan minal mandubat, perkara-perkara yang sunat ataupun mustahabat. Dia merupakan minal faraid, satu perkara yang kefarduan. Sama ada dalam bidang keumuman Islam atau bidang-bidang undang-undang keluarga, undang-undang politik, pengagihan kekayaan, sistem pendidikan yang lebih berketerampilan, pembangunan manusia dan sebagainya.
Cuma tajuk saya ni tentang kewangan, saya kena dengan izin merujuk kepada isu kewangan. Dan isu kewangan ini isu yang juga dipinggirkan dalam masyarakat. Kalau kita bincang kewangan dalam banyak seminar dan konferensi saya perhatikan, kita seronok cakap tentang wakaf, zakat, iaitu cara kita nak distribute. Memang cara nak distribute mudah. Bila ada harta, senang kita nak distribute, nak agihkan, tauziah. Tapi itu bukan isu kita hari ini. Isunya penjanaan kekayaan. Kalau tidak ada kekayaan, di mana pendistribusinya dalam masyarakat? Yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Para sahabat bertanya Nabi Muhammad SAW, apa yang kami nak infakkan jalan Allah SWT? Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, qulil afwa. Apa yang lebih, apa yang surplus. Itu tafsiran Ibnu Abbas, menunjukkan bahawa masyarakat Islam, masyarakat yang sepatutnya masyarakat yang surplus, masyarakat yang ada kelebihan, bukan masyarakat yang mencari-cari di mana kelebihan. Jadi kita telah tukarkan fiqah kita, fiqah kepada fiqah tauzi'i, bukan fiqah takwini, membentuk resources dalam masyarakat. Itu fiqah yang sudah hilang sikit dalam masyarakat. Dan alhamdulillah dengan datangnya kewangan Islam memberikan sedikit cahaya yang sikit, tak banyak pun, bahawa kita ada sistem namanya muamalat, namanya satu undang-undang dan satu apa ni hukum yang ada panduan wahyu yang boleh kita bebaskan masyarakat daripada riba, daripada ghara, daripada perjudian, penipuan, manipulasi, khilabah, fraud. Kata Nabi dan sahabat, la khilabata, tidak ada fraud dalam sebarang transaksi. Dan Allah Subhanahu wa taala secara indirectnya menyatakan bahawa kekayaan itu, al-amwal itu, merupakan tiang agama, tiang kehidupan. Dia merupakan tiang agama, rukun Islam. Tapi tiang kehidupan yang kita hidup sebelum masuk ke akhirat adalah harta benda. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Allah menjadikan dalam amwal itu adalah tiang kepada kehidupan. Lakum itu kepada kamu dalam kehidupan, bukan di akhirat, dalam dunia ini. Jadi berbalik kepada tajuk ini, saya rasakan pengurusan strategik adalah satu perkara yang kita kena tanamkan, satu perkara kefarduan, bukannya pilihan. Kerana kita boleh bergerak secara organik, secara sedikit demi sedikit, tetapi pendekatan dan juga cara fikir secara organik tidak memberikan hasil yang cepat dan mampu merubah keadaan masyarakat. Dalam peristiwa hijrah, kita semua dikuliahkan dan diulang-ulang cerita tentang pembinaan masjid, tentang kisah persaudaraan antara muhajirin dengan ansar, antara kaum-kaum yang berada di kota Madinah dengan sahifah Madinah. Tapi kita jarang melihat polisi Nabi Muhammad SAW yang telah mentransformasikan ekonomi Madinah for the first time ever. Di Mekah tidak ada agenda ekonomi sebab dalam keadaan tertekan, terpaksa dan terpaksa menjunjung perintah pihak kufar. Tapi di Madinah, berhadapan dengan ekonomi orang Yahudi, maka Nabi melihat pasar dikuasai orang Yahudi dan juga bahan mentah yang sampai ke pasar itu dikuasai oleh orang Yahudi. Nabi melakukan satu polisi negara yang paling efektif. Nabi mengatakan, man ahya ardan maitatan fahiya lahu. Hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim dan banyak hadis yang lain. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang terbiar, tanah yang mati, maka dia adalah pemilik tanah tersebut. Dengan hadis ini, satu sahaja polisi negara, maka sahabat berlumba-lumba membuka tanah-tanah mereka. Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman bin Affan dan sahabat telah membuka tanah-tanah di seluruh kawasan Madinah dan juga di luar kota Madinah. Maka timbullah ladang-ladang kurma. Tak cukup. Kalau ladang ada bahan mentah, kena ada pasaran, ekosistem yang jelas. Fiqah dan syarak ada ekosistem. Bukan sekadar makan dan minum, tapi memastikan makanan siapa tanam, pembajaan, pengaliran. Maka diciptakan satu pasar. Nak cuba pasar di pasar Yahudi di Madinah, di Banu Qainuqa, dihambat dan diusir oleh orang Yahudi.
Nabi membuat pasar di luar kota Madinah yang kekal selama-lamanya sampailah dirobohkan di zaman kerajaan Umayyah dan dimasukkan balik dalam kota Madinah. Itu cerita nak tunjukkan Nabi SAW memikirkan pendekatan yang strategik. Sebab pendekatan yang organik, yang biasa-biasa boleh, tapi lambat pencapaiannya. Perlu kepada keberanian dan perlu kepada kebijaksanaan dalam merangka pembinaan syariah dan juga pembinaan keuangan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saya hormati sekalian, kita melihat dalam konteks Malaysia, pengurusan strategik berlaku juga dalam beberapa keadaan. Misalnya, pendekatan yang dibuat oleh Khazanah Nasional Berhad dan juga Maybank Islamic, satu subsidiary kepada Maybank, syarikat yang besar, bank yang terbesar di Malaysia, melakukan satu polisi Islamic First, iaitu sebarang pelanggan yang datang kepada mereka, mereka akan tawarkan produk Islam dulu. Yang konvensional simpan dulu dalam laci, jangan keluarkan. Pelanggan itu Muslim ke, tak Muslim ke, semuanya ditawarkan dengan perbankan ataupun cara perbankan Islam. Sebab itu aset perbankan Islam di Maybank Islamic, berdasarkan data yang terakhir yang saya tahu, mungkin sudah berubah, hampir kepada 57% mengatasi aset perbankan konvensional di Malaysia. Begitu juga peringkat Khazanah Nasional Berhad, mereka banyak mengeluarkan sukuk untuk meminjam wang secara luar negara dengan mata wang luar negara, Sing Dollar, Renminbi dan juga US Dollar. Mereka menggunakan sukuk sebagai alat untuk mendapatkan pendanaan. Mereka tidak mengeluarkan bond, mereka terpaksa. Keadaan pantauan yang agak kelangkabut, mungkin kosnya lebih mahal, maka mereka akan beralih kepada pendanaan secara konvensional. Alhamdulillah, inilah pendekatan yang strategik dan diikuti oleh banyak lagi bank-bank di Malaysia, pendekatan Maybank, dan kesemua mereka yang melakukan pendekatan tersebut berjaya meningkatkan market share dengan jumlah aset perbankan Islam secara mendadak. Tapi bank-bank lain yang secara holistik, organik, awareness, secara buat kempen, ceramah, boleh, tapi lambat kesannya. Sebab itu, dalam agama ini, kita perlu pendekatan strategik most of the time, bukan kadang-kadang. Sebab itu dalam dakwah sekalipun, dalam pendekatan tuan-tuan dan puan-puan di sekolah, di tahfiz, berbagai-bagai dimensi kehidupan, fikirkan sejenak apakah cara yang baru, cara yang luar biasa, cara yang bukannya pertumbuhan secara yang semula jadi, tapi pertumbuhan dan cara gerak kerja yang berbentuk non-organik yang akan menolak dan juga melonjak pendapatan dan pencapaian kita. Kewangan Islam kurun ke-21 adalah satu dimensi yang baru. Di Malaysia, Alhamdulillah, sudah hampir lebih 30 tahun dan kita bermula dengan Bank Islam Malaysia Berhad dan juga Takaful Malaysia. Agak unik di Malaysia berbanding negara luar negara, kesemua ataupun hampir kesemua GLC di Malaysia merupakan pemain-pemain utama dalam kewangan Islam. Mereka lah yang pertamanya menyimpan wang lebihan mereka dalam bank-bank Islam. Kalau mereka terpaksa meminjam, mereka akan keluarkan sukuk ataupun cara pembiayaan Islam, murabahah, ijarah ataupun sukuk Islam. Kalau mereka ingin mengapungkan syarikat mereka di bursa, mereka akan pastikan syarikat mereka sentiasa patuh syariah seperti Sam Devi, Plantation dan sebagainya. Syarikat-syarikat GLC berusaha kuat untuk pastikan mereka patuh syariah. Sebab itu di Bursa Malaysia, hampir 70% saham yang diapungkan, saham yang patuh syariah berdasarkan kriteria yang dibuat oleh pihak Suruhanjaya Hasil Peti Malaysia. Adakah 70% cukup? Itu soalan yang kita kena jawab. Jadi bagi saya sebagai pemain kewangan Islam sejak 20 tahun lebih, mungkin tidak cukup, tapi itu satu prestasi yang cukup baik. Mungkin kita tingkatkan kepada 70, kepada 80 dan seumpamanya. Namun, dalam kerancakan kita melihat prestasi yang berlaku di Malaysia, kita melihat bidang-bidang korporat aktif dari segi aktiviti pelaburan mereka, balance sheet mereka. Tapi kita melihat aktiviti perucitan orang-orang persendirian, syarikat-syarikat kecil,
mereka tidak heran sangat dengan kemungkinan Islam. Dan mereka termasuk orang Islam sendiri pun, dari segi penerbitan bukan syarikat yang korporat yang tidak ada agama, mereka mahu kemungkinan Islam. Individu yang ada unsur agama, yang ada entiti agama, mereka tidak kisah dengan keumuman Islam. Merekalah yang belum dapat kita masuk untuk mengalihkan kooperasinya, ahli-ahli kooperasi, orang-orang pribadi, orang-orang korporat biasa, mereka tidak kisah dengan keumuman Islam. Sebab itu market share dari segi orang ramai, orang biasa adalah tidak begitu membanggakan dalam konteks Malaysia. Begitu juga di peringkat negara, kita bercakap era Malaysia baru. Malaysia merupakan satu-satunya negara yang mengeluarkan sijil perbandaraan Islam. Ada dua sijil perbandaraan konvensional, iaitu MGS, Malaysian Government Securities, dan juga perbandaraan berbentuk Islam, iaitu Treasury Bill yang namanya MGRI, Malaysian Government Investment Issue. Ini unik sebab negara perlukan berhutang dengan tempoh masa yang pendek, ada juga tempoh masa yang panjang. Kita dengar baru ini kerajaan Malaysia ingin keluarkan Samurai Bond yang akan meminjam daripada kerajaan Jepun dengan kadar faedah yang rendah, mudah-mudahan rendah. Kalau tidak, ada isu besar di masa hadapan, walaupun ada risiko mata wang. Walaupun pinjamannya faedahnya rendah, tapi kalau mata wang Jepun berubah dalam masa 5 tahun di masa hadapan, kita terpaksa gunakan wang ringgit yang banyak untuk membayar semula. Tetapi Malaysian government juga mengeluarkan sukuk, akan keluarkan sukuk untuk adanya pendanaan. Berbalik kepada sijil perbandaraan, MGRI merupakan satu instrumen yang unik di dunia yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia dan mendapat sambutan yang cukup baik. Problemnya adalah tak cukup banyak dikeluarkan sehingga ramai orang beli MGRI simpan. Mereka tak jual. Sedangkan tujuan dikeluarkan sijil perbandaraan ini adalah untuk tujuan kecairan, liquidity, SOU lah, untuk mencairkan pengurusan dana, bank, syarikat dan juga kerajaan sendiri. Tapi tak berlaku dan saya ada komen dalam gerakan strategik sebentar nanti. Apa korelasi antara keuangan Islam dengan pengurusan strategik dan Malaysia baru? Korelasi atau hubung kaitnya, berbalik kepada takrifan syariah saya tadi, kita kena melihat setiap perkara dalam bentuk correlation. Mesti ada tarabut, mesti ada hubung kait dengan satu dengan yang lain. Dalam buku saya, Harapan Buat Perkataan Harapan, yang saya terbitkan dalam sebulan selepas pilihan raya yang baru ini, saya sebutkan di antara kelemahan kerajaan pada masa yang lepas dan mungkin pada masa sekarang kalau tidak dapat diatasi adalah cara pemikiran secara silo mindset, pemikiran yang terpinggir daripada kehidupan masyarakat, yang tidak terangkum dengan satu kementerian dengan kementerian yang lain, agensi dengan agensi yang lain, semuanya mempertahankan KPI masing-masing. Dan ini merupakan satu perkara yang tidak berdaya saing dan akan menjatuhkan kedudukan keuangan Islam di Malaysia. Bukan setakat kedudukan keuangan Islam, malah syariah sendiri pun kalau kita tak rangkumkan. Sebab syariah itu sifatnya adalah manusia. Manusia itu berubah, manusia juga adalah manusia yang ada biologi dan juga ada pemikiran, ada perasaan, ada juga kebendaan. Mesti dirangkumkan semuanya dalam inisiatif kerajaan baru Malaysia. Kalau kerajaan baru ingin mempromosikan industri hijau, industri telekomunikasi, malah dalam bajet disebutkan tentang industri ekonomi digital, industri makanan, maka keuangan Islam mesti dikorelatkan dengan semua teknologi hijau, teknologi makanan, telekomunikasi dan juga digital ekonomi. Kalau keuangan Islam dibiarkan seorang-seorang, tidak dikait dengan polisi negara secara keseluruhan, keuangan Islam masih lagi berada dalam sektor yang lama, iaitu kita melihat balance sheet atau kunci kira-kira keuangan Islam di Malaysia, kebanyakannya aset mereka adalah pinjaman perumahan, disusuli dengan pinjaman ataupun pembiayaan peribadi, disusuli dengan pembiayaan kereta, disusuli dengan pembiayaan kad kredit. Ini semua faktor yang tidak produktif untuk negara. Jadi kita kena melihat bagaimana pembiayaan Islam boleh digunakan untuk membangunkan pemprosesan air mentah yang lebih efektif,
masuk 100% metric ton, keluar balik 95% air bersih, 5% masuk balik dalam sungai. Sekarang ni masuk air 100%, keluar balik 30%, kena cuci lagi. Sebab perlukan pelaburan menggunakan membran teknologi. Jadi kesemuanya memerlukan pembiayaan, memerlukan teknologi baru, R&D. Jadi kita harap perbankan Islam masa depan melihat sektor-sektor yang bukan mereka tapi negara sebagai pembuat polisi, pastikan ada keterkaitan antara industri hijau, nak keluarkan solar panel untuk matahari, untuk kisar balik air, untuk buat peparitan yang lebih organik, lebih sihat, perlukan keterlibatan kewangan Islam dalam segala faktor yang dipikirkan, PFI, PPP dan sebagainya, perlu kepada sokongan kerajaan dalam bentuk yang keterangkuman dan juga keterkaitan, ya, iaitu satu integrated punya approach. Otherwise, kalau tidak, kewangan Islam masih lagi berada dalam takuk yang lama. Takuk yang tidak berubah dengan perubahan negara, iaitu ekonomi yang baru, digital ekonomi, industri hijau, dan kita masih bincang tentang pembiayaan perumahan tak habis-habis. Sampai sebab apa? Bank ini kerjanya mudah. Kalau kita buat pinjam perumahan, semua orang boleh buat sebab dia selamat. Kita dapat wang, beli rumah, jaga rumah. Tak bayar pembiayaan, ambil rumah, jual rumah. Jadi, betul juga rohan dalam sistem ekonomi besar. Dia punya market share tapi mudah. Bagi pinjaman, ambil emas, simpan. Kalau tak dapat bayar, lelongkan emas. Ini cara lama pembiayaan kewangan yang saya rasa sudah habis zaman dan eranya. Kita kena mengambil wang untuk melihat produktiviti masyarakat, dan perbankan Islam mesti melihat isu-isu yang boleh membuatkan peluang pekerjaan. Rohan tidak mengeluarkan peluang pekerjaan. Pembiayaan perumahan tidak memberikan peluang pekerjaan yang baru. Tidak menambah pendapatan GDP per kapita per negara. Sebab dia hanya revolve dalam sektor yang sama dan menambahkan lagi. Bukan tak penting, penting. Perumahan ini penting dan kerajaan membagi inisiatif yang memasukkan SST untuk pembelian rumah sebab adanya lambakan. Ini juga isu lambakan rumah di Malaysia, dan kewangan masih lagi fokus ke rumah, sedangkan industri perniagaan, industri SME jarang dan kurang diberikan perhatian daripada pihak industri kewangan Islam ataupun konvensional. Sama saja. Yeah. Apakah cabaran-cabaran pengurusan strategik? Ringkasnya yang pertama, dengan izin tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, iaitu cara kita berfikir. Ini cabaran yang pertama. Kita bercakap tentang perubahan, transformasi, reformasi, tapi kita tidak pernah berubah diri kita sendiri. Cara kita fikir, buku yang kita baca, pemikiran yang kita cuba bawakan, data yang kita melihat, masih lagi cara lama, cara emosi, gut feeling, cara kita rasa itulah perasaan kita. Tapi tidak ada data, tidak ada kajian yang mendalam. Dan dalam industri kewangan Islam sekalipun, seperti yang sebutkan tadi, kita fokus tentang pembiayaan perumahan, insurannya kita fokus kepada pembiayaan MTA, pembiayaan takaful, pembiayaan perumahan, the MTA takaful, besar dia punya asetnya. Tetapi dalam bidang perniagaan, pada pelabur, pada pengeksport dan juga pengimport, mereka tidak ada pembiayaan kewangan untuk mereka beli barang di luar negara dan juga jual di Malaysia, ataupun membuat barang di Malaysia dan jual ke luar negara dan memerlukan pembiayaan dan juga takaful. Dia panggil trade financing takaful. Tidak ada di Malaysia sama sekali. Semua bank Islam di Malaysia dan semua takaful di Malaysia tidak ada produk ke arah itu. China telah mengeluarkan para syarikat mereka di luar negara dengan dua pendekatan. Pendekatan pembiayaan, ada bank-bank besar seperti ICBC dan sebagainya, dan juga mereka ada Exim Bank, bank industri ekspor, untuk menyediakan perlindungan insurans kepada keseluruhan kontraktor mereka di luar negara. Itulah yang menyebabkan China maju, sebab mereka boleh jual ekspor dengan pembiayaan yang cukup, ditanggung beres, 1 bilion, 2 bilion, 10 bilion, mereka ada wang yang cukup, dan juga perlindungan insurans mereka sendiri oleh Exim Bank dan berbagai agensi. Di Malaysia hampir kosong. Jadi inilah satu perkara yang saya cuba bawa kepada kerajaan yang baru, melihat kepada
aspek-aspek yang kita masih kekurangan, dan itulah aspek yang memberikan peluang pekerjaan untuk menjadikan Malaysia maju di dalam negara dan juga di luar negara. Cabaran yang kedua, saya sebutkan kita masih dan suka bekerja secara terasing dan tidak mampu bekerja secara terangkum dan terkait, integrated and interconnected. Malah dalam isu-isu yang kita boleh bekerjasama sekalipun, kita tak mampu bekerjasama. Saya sebut dalam buku saya yang lain, iaitu Emirates Airlines Sukuk, saya sebutkan bahawa di zaman Ebola yang berlaku di Afrika 2 tahun yang lepas, alangkah baik kalau bank-bank Islam di dunia bersatu padu memberikan wang zakat dan juga wang yang tidak suci untuk dibersihkan, untuk majukan R&D di peringkat dunia, untuk sediakan vaksinasi ubatan untuk membenteras penularan virus Ebola di Afrika Utara, khususnya di Afrika. Itulah satu peluang untuk kita bekerjasama untuk meningkatkan image kita. Itu pendekatan strategik. The right time, at the right place, at the right approach. Kita miss the opportunity dan kita masih lagi memberikan sumbangan bentuk yang kecil, anak yatim, betul, fakir miskin, tapi dunia memerlukan satu perhatian. Kalaulah perbankan Islam boleh come together, datang sekali, yata'awanu ba'dhum ba'dha fi khidmati ilaj al-amrad, dalam konteks memberikan solusi perubatan kepada kes dunia pada masa tersebut. Jadi kita masih lagi bergerak secara berasing dan tidak bergerak secara bersama. Cabaran yang ketiga, kita ingat perbankan Islam itu perbankan yang semua orang suka. Dan pemikiran kita sebagai orang, mungkin ulama-ulama sarjana, orang akan suka perbankan Islam. Tidak buat marketing dan promosi pun mereka akan datang. Tak berlaku. Everything, apa saja atas muka bumi ini perlukan promosi, perlukan branding, perlukan penjenamaan, perlukan naratif, perlukan skrip, dan kita tidak pernah labur pelaburan kita dalam menjadikan agama Islam dan juga kewangan Islam yang difahami betul oleh masyarakat. Pengalaman saya dalam syarikat Amani Advisors, syarikat saya bekerjasama dengan World Gold Council di London, iaitu pertubuhan emas sedunia. Kami telah bekerjasama selama 2 tahun untuk membentuk satu syariah standard yang baru, Al-Mi'ayar Al-Syara'i yang baru, namanya Al-Mi'ayar Fi Zahab, untuk letakkan hukum hakam syariah tentang emas dari segi penjualan, dari segi pelombongan, dari segi bentukan produk kewangan, ETF, sukuk dan sebagainya. Untuk kali yang pertama, alhamdulillah dengan adanya engagement begini, mata wang ataupun emas itu sudah menjadi barang yang sudah diperniagakan dengan lebih maju tanpa ada sebarang kekeliruan. Di Malaysia pun masih lagi hukum tentang emas tak habis-habis. Perlukan satu ma'iyar syariah yang jelas, dan alhamdulillah pada 2016 kami telah berjaya meletakkan satu syariah yang jelas untuk keperluan masyarakat dunia keseluruhannya. Perlu kepada engagement, perlu kepada kerjasama dengan semua pihak untuk menjadikan syariah itu lebih dikenali dan lebih rapat dengan masyarakat dunia. Cabaran yang keempat adalah tentang marketing juga dan distribution. Saya agak tidak begitu selesa sebab kewangan Islam tidak lagi dikenali sebagai arus perdana di Malaysia. Sudah hampir 40 tahun penjenamaan perbankan Islam di media, di sosial, media sosial, media elektronik tidak diketahui oleh ramai orang. Malah banyak kajian dibuat. Kalau kita pergi ke shopping mall, kita keluarkan surat edaran questionnaire, tanya kepada anak-anak muda kita, apa hukum riba? Haram. Apa hukum interest? Halal. Itu satu fakta yang jelas sebab mereka tak faham perbezaan antara riba dengan faedah ataupun interest. Jadi perlu didakwahkan dan perlu dijenamakan dalam sumber-sumber media dan seumpamanya. Yang kelima adalah pengantarabangsaan. Di Malaysia kita maju ke hadapan dan kita boleh berbangga dengan pencapaian domestik kita. Tapi pencapaian antarabangsa kita agak lemah sekali. Walaupun kita besar dari segi sukuk dan juga besar dari segi dana Islam ataupun dana amanah Islam, tetapi kesemuanya adalah berbentuk mata wang Malaysia, ringgit Malaysia, dan bukan berbentuk mata wang antarabangsa.
Jadi itu satu perkara yang kita perlu melihat, dan mudah-mudahan kerajaan baru ini dapat mempromosikan idea kewangan Malaysia ke rantau Asia Tenggara dan Asia Pasifik dan mungkin dunia tentang sukuk, tentang unit amanah dan seumpamanya. Tidak boleh kita terus sebagai pahlawan dan jaguh tempatan, tetapi kita kena keluar, majukan dalam agenda mesyuarat ASEAN misalnya, keluarkan sukuk untuk membantu pembinaan prasarana di Asia Tenggara menggunakan sukuk dengan pelbagai mata wang. Ada rupiah, ada bas, ada peso, ada juga ringgit Malaysia. Contohnya, untuk majukan dua perkara. Sukuk secara Islam dan keduanya pembangunan prasarana yang besar di negara-negara Asia Tenggara. Yang keenam, melahirkan pemikir-pemikir yang strategik. Kita masih kekurangan strategis dalam masyarakat kita. Kalau masyarakat bangsa lain, mungkin saya ramai jumpa dengan mereka yang dilatih menjadi strategi masa depan. Kita latihan strategik dalam syariah pun kita kurang, dalam ekonomi pun kita kurang, dalam politik pun mungkin kita kurang. Jadi saya rasa sesuai masanya kepada kewangan Islam khususnya memberikan satu fokus kepada melahirkan para-para pemikir yang berstrategi dalam melihat data, melihat masa hadapan dan juga melahirkan futurist. Again, kita kena melihat apakah masa hadapan yang lebih cemerlang kepada kewangan Islam melalui pendekatan yang strategi. Dan terakhir sekali adalah cabaran sikap, iaitu adakah kita bersedia untuk melakukan tindakan yang bukan biasa tapi yang luar biasa. Mungkin masa tidak mengizinkan saya untuk meneruskan dua muka surat lagi. Saya simpulkan pembentangan saya dengan mengatakan bahawa kewangan Islam seperti juga bidang-bidang syariah yang lain memerlukan kepada pandangan masa hadapan, the futurist. 5 tahun daripada sekarang, 10 tahun daripada sekarang, apa yang akan berlaku kepada sistem pendidikan, sistem tahfiz, pondok dan juga kepada kewangan Islam dari segi pemahaman, dari segi pembinaan aset, peluang pekerjaan dan seumpamanya. Dan kewangan Islam juga merupakan satu perkara yang biasa. Kalau kita tak pertahankan, dia akan lama kelamaan menurun pencapaiannya, dan kadang-kadang kita hanya suka melihat prestasinya yang biasa-biasa. Islam bukanlah berkenaan dengan prestasi yang biasa. Islam adalah ya'lu wala yu'la alaih, iaitu satu perkara yang perlu diletakkan di persada yang paling tinggi, bukan sekadar sama dan setaraf, senafas dan senada dengan apa saja yang batil, apa saja yang tidak benar dalam agama ini, dalam dunia ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat Islam itu dan kewangan Islam itu mesti tinggi dari segi vertikalnya, juga dari segi horizontalnya. Kita meramaikan, memeriahkan, meramaikan, membanyakkan, dan juga kita ada peningkatan untuk ke atas supaya kita dapat pecahkan angka kosong. Kalau kita bagi itu sahaja, kosong sahaja, ramai, meriah, banyak, tapi masih lagi kosong, kita pecahkan kosong daripada 1, 1 daripada 2 untuk kita ke atas. Dan itulah apa yang disebut oleh seorang pengarang yang terkenal, Peter Thiel, iaitu co-founder kepada Amazon, mengatakan dunia ini adalah kejayaan kita untuk memecahkan angka kosong pada angka 1. Itulah sebenarnya kejayaan, dan itulah satu pendekatan yang kita harapkan dapat memberikan impak kepada agama kita dan juga khususnya kepada kewangan Islam di Malaysia. Mudah-mudahan satu hari nanti kewangan Islam menjadi arus perdana. Kita nak lihat setiap rakyat Malaysia, mereka mendapat pembiayaan Islam yang sama taraf dengan pembiayaan konvensional. Malah mungkin satu hari nanti tidak perlu kepada pembiayaan konvensional kerana pembiayaan Islam boleh dan mampu memberikan kemudahan kepada semua rakyat Malaysia dengan kadar yang baik, yang terbaik, perkhidmatan yang terbaik dan segala-galanya sama dan setaraf dengan perbankan kewangan konvensional. Cukup sekadar itu, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah dari diri saya sendiri. Terima kasih kepada pihak penganjur dan insya-Allah kalau ada masa kita buka ruang untuk soalan dan jawab dengan syarat soalan-soalan itu mudah sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.